Pagi teman-teman, pagi ini baru sampai di Bungur. Sekitar jam 4.57 pagi. Daripada ngantri. Nanti kita update ya dari Terminal Bungur Resi Surabaya nyampe ke Kota Malang. Selamat pagi teman-teman. Ini aku dari arah kota Surabaya teman-teman, dari terminal bus Bungur Asih ya teman-teman. Ini aku menuju ke Malang, ke kota Malang tepatnya. Ini aku naik bus biasa ya, bukan patas tapi biasa, dengan tarif Rp20.000 tapi dengan fasilitas yang sangat setara dengan patas teman-teman. Apalagi pagi kayak gini ya, banyak orang yang memang untuk keperluan pekerjaan pagi itu sangat-sangat dibutuhkan, itu sangat efisien banget dan memang sangat murah teman-teman. Dan kebetulan ini view-nya masya Allah indah banget, jadi sangat disayangkan untuk tidak divideokan ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin dari arah Surabaya ke Malang atau kota Malang ke Surabaya, itu bisa pakai bus patas yang ekonomi saja dengan tarif Rp20.000 tapi dengan fasilitas benar-benar patas kayak gitu, murah dan memang fasilitas sangat luar biasa, bagus banget. Karena dengan karena juga dengan pembangunan infrastruktur jalan yang sangat bagus dari pemerintah, memang sangat diacungi jempol, setara dengan kota-kota besar di Indonesia, tapi menurutku memang setara juga sama di luar negeri, masih sangat setara ya dengan standar negara kita yang belum negara maju tapi sangat setara seperti negara maju sih sebenarnya kayak gitu. Dan terima kasih buat pemerintah yang udah bekerja keras membangun Indonesia, terutama di Jawa Timur. Ini di Surabaya memang sangat luar biasa bagus. Memang diharapkan kita untuk membangun perekonomian kita supaya lebih banyak UMKM juga dan banyak kemandirian atas usaha kita. Itu harapan sih ya, tapi yang menjalankan kita ya teman-teman. Yuk semangat ngikutin videoku sampai akhir. Ini terakhir ya teman-teman, sampai di tol Japanan aja karena kayaknya aku ketiduran. Oke, terima kasih. Have a nice day, have a nice weekend semuanya.